Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan berburu bahan bonsai. Berburu ke sana mas ya. Kita cari ke sana. Ini di tempat persawahan ini yang ditanamin apa ini padi ya. Mudah-mudahan ada bahan bonsai di sini. Oke, kita lanjut ke sono. Ini sandalnya mas. Jedot. Memang lagi apa? Ya, sudah. Kita cari mas. Oh itu, ada serut. Serut itu mas ya. Tapi tempatnya agak miring ini. Takutnya longsor kalau musim apa? Musim hujan seperti ini rawan mas ya. Tempat miring seperti ini. Sangat rawan, kita cari ke sana, cari yang di bawah-bawah ya. Kalau dia yang di atas kayak itu takutnya apa, takutnya longsor. Oke, cari ke sana. Banyak di sini mas, bahan itu banyak, tinggal pilih ya. Oh, serut juga tuh di atas banyak mas. Kalau kemarau itu saya ambil mas, karena sekarang musim hujan takut saya mas, takut nyalong tuh. Sebenarnya nggak apa-apa diambil itu, nggak apa-apa. Tuh serut semua mas, tuh serut semua tuh di atas tuh. Oh ini mas tuh. Kayaknya ada akar itu mas. Tuh. Oke. Saya langsung cek saja ya. Mudah-mudahan bagus itu mas ya. Kalau bagus ambil saja. Kita ambil. Kalau kurang bagus ya enggak mas. Ini mas. Nih. Akarnya tuh. Kelihatan. Oh tuh. Turun ke bawah. Ini mas. Oh ada liukannya ini. Ada liukan. Liukan. Tuh, mas. Ada liukannya ini mas. Wih. Kok patah. Duh. Oh akar turun. Cuma gemburu banget ya, jadi rawan longsor ini mas. Kalau kita ambil. Tapi ini kan di bawah. Kalau yang di atas kayak itu mas, jangan. Oke. Karena posisinya seperti ini mas. Posisinya seperti ini. Ya. Kita pakai cara ya. Supaya lahan ini tidak longsor. Kita jangan ambil semua mas ke sana. Apalagi ke sananya itu kurang bagus meskipun kita ambil semua ya. Cukup kita ambil di sini, mas. Di sini. Kalau kita ambil semua ke sana, ya memang itu ada cabangnya ini, mas. Tumbuh tunas, tuh. Tapi kan biarkan dia hidup sebagai pengganti ini ya. Biar tidak longsor, mas. Jadi saya akan ngambil di sini saja, ya. Ambil yang di sini saja, sudah cukup ini kalau menurut saya. Akarnya sudah banyak ini. Potong sini. Dan yang ini mas ya, ini saya potong sini mas ya, buat kaki ini atau akar. Nah ini ya, ini ya buat kaki kita potong. Ini saya akan buat akarnya. Ini lagi akar, akarnya ini. Dan cara nanamnya saya balik seperti ini. Oh ya, tuan. Ya. Mantap kan? Ini ada liukan. Ada liukan. Ya. Ini. Kita potong di sini. Ya. Dan ini besok kita
liuk-liukkan yang ini. Jadi twin, gaya twin. Atau kita ini liukkan lagi pakai kawat, nanti turunkan gini, Mas. Ya. Turunkan gini. Ya. Turunkan gini. Dan ini tanganan yang turun nanti, dan ini buat apa? Top atau top ngambil di sini, Mas. Kalau posisi gini, ya, topnya ngambil di daerah sini. Ini takutnya patah, jangan dipaksa, ya. Seperti ini, Mas. Ini sudah ada liukan. Kita cukup potong pendek. Karena ini akan dipakai besok, Mas. Ranting-ranting seperti ini atau jabang seperti ini besok pasti akan dipakai, Mas. Jadi jangan terlalu banyak memotongnya, ya. Karena meskipun ini tidak di, kalau ini buang, Mas. Tidak terlalu banyak memotong, ini kuat, Mas, ya. Jelas hidup karena di sini akarnya banyak, Mas. Akarnya sangat banyak. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Kurang lebihnya ini bisa kayak bunjin, twin, ya. Twin atau bunjin, ini anakannya nanti, ya. Kita liuk-liukkan lagi nih. Besok ini akarnya. Tuh, Mas, ya, akarnya. Tuh, ya. Jadi ini lengkungkan, Mas. Bengkokkan nanti. Bengkokkan, ya. Jadinya gini, Mas. Gini, Mas, ya. Ini dipakai enggak apa-apa, enggak dipakai enggak apa-apa. Saya potong sini saja. Takutnya dipakai. Oh. Kalau tanpa belakang seperti ini. Ya. Oke. Oke, Mas. Inilah hasilnya, ya, mencari bahan bonsai di lahan persawahan, ya. Ternyata masih ada meskipun kecil, ya, enggak apa-apa. Bonsai itu enggak perlu gede, Mas, ya. Ini sudah cukup. Ini kalau sudah dikonsep nanti, ya. Percabangan sudah ditata, ada top, ada percabangan, anak cabang, cucu cabang. Itu gede ini, Mas. Medium ini jadinya. Medium. Ya. Gede ini. Lumayan. Jadi bahan, cari bahan itu seadanya, Mas. Enggak usah maksa cari yang gede gitu. Saya pernah mengalami, Mas, ya. Kalau di hutan yang gede-gede, Mas, ya, saya ngambilnya. Kalau yang seperti ini saya enggak ambil, Mas. Ya. Sekarang saya cuma cari di persawahan. Jadi seadanya lah, ya. Oke. Sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur juga menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, bro. Mantap, mantap. Mantap, Mas. Ini gak pakai ini. Ketiak ini. Potong saja. Mantap ini, Mas. Bengkokkan gini besok, Mas. Gini, Mas, ya. Iya, gini, Mas, jadinya. Mantap kan tuh, ya. Bengkokkan pakai kawat, ya.